Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mewakili kerajaan negeri mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa lemas yang melibatkan 3 beradik di Pantai Teluk Lipat, Dungun. Saya pada pihak seluruh pimpinan kerajaan Terengganu dan rakyat negeri Terengganu mengucapkan takziah di atas kehilangan 3 anak-anak dalam tragedi lemas di Dungun. Ianya adalah satu tragedi yang tidak mampu kita dengar dan kita alami. Ini maksudnya apa dua waktu lah. Tapi ianya telah berlaku. Saya menyuruh kepada keluarga anak-anak masa ini supaya bersabar dan menjauh dari hari ini. Dan insyaAllah kita doakan agar ketiga-tiga mereka berada dalam keadaan dan rahmat Allah SWT. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika lawatan ke Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud SESMA sempena hari pertama persekolahan bagi sesi 2019 di Wakaf Tembesu, Kuala Nerus. Dalam kejadian pada pukul 6.40 petang Ahad, 3 beradik yang berasal dari Kelantan itu sedang bercuti bersama ibu saudara mereka ke Dungun manakala ibu bapa mereka berada di Kelantan. Ketiga-tiga mangsa Nur Ain Fatma Zawawi 10 tahun, Nur Ain Sofia Zawawi 8 tahun dan Nur Ain Salsabila Zawawi 6 tahun dipercayai ditarik oleh ombak besar ketika bermain di tepi pantai. Kesemua mangsa dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Kampung Rahmat, Rantau Panjang, Kelantan.